Kemana saya pergi, dia akan sentiasa di sisi. Menemani diri saat saya keseorangan, menemani diri saat saya kesedihan, menemani diri saat saya kegelisahan. Jadi, takkan pernah rasa takut sebab dia ada. Pada dia, saya tak malu nak bercerita. Semua sekali, walaupun terkadang ada kata-kata yang sangat segar untuk dituliskan dengan kata-kata. Tapi dia kata tak apa. Tak perlu ucapkan dengan kata-kata pun. Tak perlu susahkan diri untuk susun ayat. Sebab dia kata, dia dah tahu apa yang terpendam dalam hati saya. Tanpa perlu saya kata apa-apa pun. Wah, Allah tu sweet kan? Tak cukup sweet tu. Kalau dengan dia, dia sangat kaya raya. Duit dia yang saya dapat, semua daripada dia. Bukan saja duit, semua yang saya ada sekarang ni, semua dia yang bagi. Segala-galanya. Tapi kan, sebab dia sangat sweet, dia tak bagi semua ini pada saya directly. Nak tambahkan sweetness tu, dia bagi melalui medium lain. Daripada mak, abah, disposal saya dan lain-lain. Sebab kalau dia bagi direct, dia tahu saya akan segan. Sebab saya tak ada apa-apa pun nak bagi untuk balas balik apa yang dia dah beri kepada saya. Sweet kan Allah? Dengan dia, saya ada banyak kisah tentang kesalahan, kesilapan dan kemaafan. Daripada mula saya lahir, sampailah umur saya 18 tahun. Dah banyak kali dah saya sakitkan hati dia. Dia kata jangan buat, saya buat juga. Apa yang dia suruh buat, saya tak nak buat. Degil. Kalau dengan manusia, dah lama dah saya patut kena marah. Tapi, dia tak pernah marahkan saya. Dia sabar lain kerana saya. Sebab dia tahu, masa tu saya tak betul-betul kenal dia. Saya tak benar-benar fahami dia. Jadi, dia bagi saya peluang lagi. Tapi bila dah tahu, bila dah kenal, terkadang tu tetap juga saya ulang balik kesalahan yang lalu. Tapi dengan muka tak malunya, saya pergi minta maaf kat dia balik. Dan dia, selagi roh masih belum ditarik ke kerongkong, dia pasti akan tetap maafkan saya. Dia tak akan pernah merajuk dengan saya walau apa pun yang saya buat. Dan setiap kegelisahan, kesedihan, kesulitan, dia pasti sentiasa menemani saya, mengurangkan beban perasaan. Dia takkan pernah berhenti. Sweet kan? Yang pasti, dia pun rindukan saya juga. Allah ni sweet. Dia bagi saya banyak sangat nikmat yang takkan mampu saya hitung. Tapi itulah, dah pun namanya manusia yang bermasa pelupa. Ada ketika saya buat dono je dengan dia. Dia sentiasa ada je kat sisi. Tapi terkadang saya tak layan pun dia. Tapi dia tetap juga bagi saya macam-macam nikmat. Saya pula tak berterima kasih pun kat dia. Sebab bila saya syok sendiri sangat, lupa bahawa dia yang sebenarnya bagi kat saya setiap sesuatu tu. Betul saya kan kat dia? Tapi, dia sangat sweet. Dia pun rindu saya juga. Dia nak saya ingat kat dia. Dia nak saya sebut nama dia. Dia nak saya minta tolong pada dia. Sebab kalau boleh, dia memang nak bagi semua benda yang saya minta on the spot. Tang-tang tu juga dia boleh bagi. Tapi, ada yang dia hold dulu. Sebab dia nak saya dapat yang lagi best. Lagi shock. Jadi, bila dia dah mula rindukan saya, dia bagi ujian. Dia bukan nak susahkan saya, tapi sebab dia nak tahu betul ke saya cintakan dia. Kat bibir kata cinta, tapi kat hati macam mana? Dan paling penting, dia nak saya ingat kat dia. Sebab dia sangat-sangat rindu kat saya. Jadi bila diuji, saya rasa sedih.
saya rasa payah, saya rasa sakit, saya mesti nangis. Tapi bila macam ni, satu kata yang pasti saya sebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan dia pasti akan gembira sebab kita dah ingat, kita dah ingat dia balik. Rindu yang terlerai. Dia sangat memahami saya. Betul, dia sayang saya. Tapi dia pun tahu fitrah seorang hamba yang dia sendiri ciptakan. Setiap manusia perlukan pendamping yang bersifat sama, seorang hamba. Jadi setiap orang dah ditentukan jodoh masing-masing, termasuklah saya sendiri. Tapi semua orang nak yang terbaik, saya pun. Dan dia tahu saya nakkan yang terbaik. Oleh kerana sayangnya dia pada saya, dia hadiahkan saya satu nasihat. Takkan sama kaca dengan permata. Kita meminta emas, takkan kita nak berikan gangsa. Saat itu takkan pernah tercepat dan takkan sekali-kali terlambat. Bila Celia di sisi, yang pasti dia tetap di hati. Jom kita berkenalan dengan Allah. Kita sebenarnya takkan pernah sedar. Ya Allah itu sangat sweet. Thank you Allah.